Seprotektif apa ayah kalian di rumah, guys? Bagi orang tua, naluri untuk melindungi anak-anaknya tidak akan pernah berhenti ada, meski mereka telah dewasa. Seperti seorang ayah ini yang menemani putrinya pergi menemui pria yang baru dikenalnya melalui sebuah aplikasi bernama Tinder. Ayah tersebut duduk di meja lain dan terus memperhatikan tanpa mengganggu putrinya serta teman kencannya. Ketika menyadari bahwa semuanya berjalan dengan baik, dia lalu pergi sehingga putrinya bisa memiliki lebih banyak privacy. Apa komentar netizen, guys? Ini dari Octavia Maria. I wish my father could do that for me, but he is in heaven now. Jadi ini si Octavia, dia malah pengen ayahnya berbuat seperti itu. Sayangnya ayahnya sudah pass away atau sudah meninggal. Ini dari Maulan berkata, ini membuktikan bahwa didikan sang ayah sangat bagus sampai anak-anaknya sekarang. Makanya si anak sangat terbuka mengenai relationship-nya. Open your heart, your family, so your family give the better. Jadi kamu buka hatimu, terus terang aja sama keluarganya, jadi keluargamu juga akan membackupmu dari belakang gitu. Beda lagi pengalaman nih, bra. Kalau gue boro-boro anjir, yang ada kakak gue disuruh mata-matain pas mau ketemu cok gue. Ya, mana mau gue. Kata Yuki Enda, anaknya juga keren kok, mau jujur ke ayahnya bahwa dia mau ketemu cowok dapat kenalan di Tinder. Kadang nggak sedikit juga yang bilangnya cuma mau keluar rumah ketemu temen, tapi orang rumah nggak tahu temen yang mana. Bensele malah berfalsafah, jika mencari cinta yang terlihat dengan mata, carilah ibu. Jika melihat cinta yang tak kasat mata, carilah ayah. Cintanya sangat besar walau sering tak terucap. So sweet. Ini ada komentar kocak dari Kires Junior. Ternyata cowoknya juga diikuti oleh ibunya. Lalu ibu dan ayahnya ketemu karena sama-sama janda dan sama-sama duda. Kawinlah ayah dan ibunya. Ternyata semuanya adalah skenario mereka untuk menjodohkan ayah ibu mereka. The end. What if I say I know you know? What if I told you I